Itu dia. Okay, guys, sepanjang 8 minggu Big Stage bersiaran, meletup akan ada segmen baru, iaitu segmen berita Big Stage. Wow. Di mana segmen ini setiap minggu kita ada presiden netizen kita yang akan mengulas dan memberi komen tentang salah satu persembahan di Big Stage yang akan menjadi pilihan beliau. Kita persilakan. Ini dia presiden netizen kita, Tato Sri Vita. Woo. Yeah. Datuk daripada pasar ke? Bawa tomato pula? Oh, oleh-oleh daripada Ipoh. Oh. Daripada Ipoh. Ya, Ipoh Mali ni. DSV kekal cantik. Sekarang makin kurus dah, dah banyak hilang weight ni. Ini Look Yang. Look Yang lah, dek. Atuk, duduk, Atuk. Dah banyak nak tanya ni. Ya. Datuk nak Kak Lina pegang handbag Prada tak? Pergi. Atuk. Duduk, Datuk akan bersama dengan kita selama 10 minggu Lebih? Lebih daripada tu. On. Baik, Atuk. Kita nak tanya. Untuk minggu pertama ni, persembahan mana yang menjadi kegemaran Datuk di Big Stage? Kak Lina tahu. Apa? Iqbal kan Datuk. Tak baik. Kenapa? Saya pasal saya tak puas nak komen. Kau nak baca Twitter pun tak ada hari tu. Sedih saya. Kenapa? Alih mana Alih? Tak boleh baca Twitter. Saya tak boleh komen. Nak baca Twitter. Twitter pula masa tu tulis yang kecil, saya tak tahu mana first week Yalah, jadi saya komen lah. Dah tak ada ke satu dalam skrin tu. Saya tu cari-cari. Tunggu pergi masa saya dah, sepatut saya komen. Maklumlah, sekarang ni kan saya jadi presiden yang dibayar oleh Astro. Iya ke dapat payment? Ingatkan dapat buat payment. Ikhlas. Ingat nampir dapat payment. Okey, Datuk ini. Ini paling tak tahan. Part atau poin yang mana yang membuat Datuk rasa inilah persembahan favorite aku malam ini. Sebenarnya dia beralih daripada satu peserta kepada satu peserta. Mula-mula Jasmine Aziz tu tak? Orang Filipina tu. Comel sedap suara dia. Husky bagai. Popular. Lepas tu tiba-tiba muncul. Abeba. Iqbal lah, terkejut. Kejut saya tak nyawa dak-dak. Kalau tak mikrofon ni, dok. Masih ada rasa bukan tu. Bukan masalah, masih ada. Ingatkan dah beralih ke. Ingatkan perasaan tu dah beralih kepada kawan saya. Siapa? Malah nak sebut nama. Tahu. Ni, persembahan Iqbal malam tu. Tapi confident level tu boleh beli mana? Confident level, hello. Beli mana confident level tu? Tak pernah menyanyi. Tapi masuk dan boleh deliver. Dia lari sikit lah. Dia lari sikit daripada masuk note tu. Masuk note. Rumah dia tu. Dia lari dalam 2-3 saat lah. Kita bukan penyanyi. Saya kerti juga lah. Saya penyanyi. Tahu. Dah pandai komen tau. Dah pandai lah. Dia dah tahulah lari note 3-4 saat. Datuk pandai. Belajar dengan siapa ni? Saya akan lancarkan lagu baru saya. Ku ikhlaskan. Ikhlaskan. Tok, tapi ramai yang petikai kredibiliti Datuk sebagai presiden netizen. Macam mana tu, Tok, nak bagi tahu dia orang tu? Dia ginilah, mungkinlah you are di rumah. Ini program ialah program reality show, tapi you tengok dari sudut bisnes tau. Kalau saya cakap ni jangan marah dah netizen dah. Sebelum ni dan Astro sendiri jangan marah saya dah. Sebelum ni berapa kerak yang kena Big Stage? BBNU budak-budak muda. Sekarang ni mak bapak, cik, kotuk, kau semua nak tengok Big Stage. Bunyi kata ada kapuria kat gege tu. Kapuria nak tengok, pergi cari TV korek sana korek sini nak tengok rancangan ni. Jadi sebab besar, it goes for marketing. Either bad or good, dia tetap marketing dan orang nak tengok. Jadi berjaya tak Astro? Datuk, sebelum kita berakhir ni untuk Datuk ni, dah bayar kan promote tu. Apa tomato serum tu. Jual tu, jual. Ya Allah, apa malas tak buka kotak ni. Ya Allah, ni rugi masa ni. Cepat tu. 3 minit ni, 3 minit. Baca tu. Dapatkan tu. Kita buka je. Gini, kita ni kan. Untuk promosi terbaik dia menutup, saya akan bagi harga murah untuk membantu masalah jeragat kau, jerawat kau hilang dalam masa yang cepat. Pakai set tomato ke putih ada 3 perkara. Tahu satu set ni ada 3 perkara. Iaitu ada sabun, ada sirap, ada sambal. Tak terbuka weh. Itu sirum. Sirum dia pakai 2 malam tengok comelnya. Ini pakai 2 malam ni hasil ni. Memang comel 3 malam tak tahu jadi apa. Lepas tu dia ada sabun.
Ah, bau dua malam. Sabun dia. Oh, sabun. Dia biasa tu set lah pakai. Ah, pakai kena pakai satu set lah. Okay, ni, hala-hala tengok. Sabun, zoom. Sirap. Lepas tu samlok comel ni. Putih muka cepat ni. Kak Lina tolong buka. Boleh. Buka Kak Lina, buka. Boleh tak buka? Boleh ni. Ni hot. Tengok. Ah, dia putih. Pakai Malaysia dia melembab. Lepas tu, kalau nak pergi pasar tu, kena pakai samlok. Tak pakai foundation tak? Betul. Pakailah ni. So, 3 karun 140. Tapi, siapa dapatkan sekarang kan? You all boleh dapatkan dengan harga promo untuk meletup malam ini sahaja. Hanya RM99 free postage. You boleh pergi layari web kita lah. Kuputih2u.com. Kuputih2u.com. Siapa dapatkan sekarang? Ni tengok lah tu saya pakai ni. Cantik. Ni. Saya akan lipstick ada. Okey, Datuk. Percuma. Betul tak? Percuma lagi. Percuma ni Pak Kamu ni. Untuk dapatkan yang terhad. Dapatkan di? Kuputih2u.com. Terima kasih banyak, Datuk. Dia macam, Datuk tahu tak public phone? Datuk tahu tak public phone? Letak masuk singgit. Duit kan? Letak singgit. Duit tu dah habis. Minggu depan kita sambung. You dapatkan segera di kuputih2u.com. Beli set ni dapat promo yang cantik. Kejap lagi. Sekejap lagi battle meletop. Yes. Adakah Datuk Sri Vida yang akan battle dengan Kak Misha Omar atau siapakah artis misteri ini? Kita kembali selepas ini dalam Meletup. Pasal malam juga apa.